Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi bersama Pak Fajar di pelajaran IPA yang asyik dan menyenangkan. Hari ini, anak-anak akan Bapak berikan tugas untuk membuat parasut. Ya, berkaitan dengan materi energi alternatif. Oke, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Apa saja ya? Ini dia. Ada gunting, pemberat, ini bisa menggunakan batu kerikil atau boneka-boneka kecil ya, orang-orangan dan lain-lain. Berikutnya ada tali ya, atau benang. Yang paling cocok adalah benang wol karena dia ringan ya. Kalau tidak ada, boleh gunakan benang apa saja yang anak-anak punya. Kemudian kantong plastik kresek ya, semakin besar semakin bagus, tapi cari yang tipis ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, bagaimana ya cara membuatnya? Langsung saja ya, kita potong kantong plastik kresek ini ya dengan cara seperti ini. Ini kita ambil titik tengahnya seperti ini ya. Misalnya ini kan ada dua ya, ini kita ambil salah satunya saja. Ini karena kantong plastiknya masih baru ya, masih agak susah membukanya. Ini kita lebarkan dulu ya. Kalau sudah, ambil satu helai pada kantong plastik seperti ini, bagian tengah-tengah. Lalu ini kita kuncupkan seperti ini. Nah, yang satu pada bagian sebelahnya ini kita biarkan ke bawah. Jadi kita dari satu kantong plastik ini bisa jadi dua sebenarnya ya, tapi kita hanya membuat satu saja. Nah, seperti ini. Pada bagian akhir plastik ini ya, ini kita tandai seperti ini, kita pegang, lalu ini kita gunting ya, kita potong dulu seperti ini. Hati-hati memotongnya, jangan sampai tangan kita yang tergunting ya. Lalu ini sudah ya. Nah, ini pada bagian yang belum rata bisa kita ratakan. Nah, seperti ini. Lalu ini kita lebarkan dulu ya, jadinya seperti ini, seperti lingkaran. Nah, supaya dia lebih rata, ini bisa kita lipat dulu ya, seperti ini. Kemudian lagi ya. Jadi kita buat setengah lingkaran. Lalu lagi ya. Nah, dilipat lagi seperti ini. Kemudian lagi. Nah, sampai agak kecil ya. Lagi seperti ini. Ya. Dan ini bisa kita rapikan dulu. Nanti hasilnya jadi lebih rapi. Ya, seperti ini. Nah, lalu bagian bawahnya sini kira-kira jarak kira-kira satu jari, ini kita lubangi dengan cara kita tekuk seperti ini. Nah, lalu di sini kita gunting seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Nah, setelah kita buka, jadinya nanti pada setiap plastik pinggiran itu akan terdapat lubang. Nah, lubang inilah nanti yang akan kita beri tali ya. Ini untuk plastiknya, nanti kalau mau bikin dua ini bisa dipakai lagi ya.
bisa buat cadangan. Nah, kita akan menyelesaikan plastik yang ini. Ya. Oh ya, untuk sisanya tadi kita ambil sedikit bagian plastik yang lebih untuk membuat pemberatnya. Yaitu dengan cara kita ambil saja sebagian kecil dari plastik. Nah, ini ya. Nah, lalu batu kecil ini kita balut ya, dan kita lintir seperti ini. Ini jadi untuk pemberatnya. Nah, nanti akan diikat dengan parasutnya yang sudah diberi tali. Nah, ini kita letakkan dulu. Sekarang kita pasang talinya. Nah, pada setiap lubang. Berapa panjangnya? Ya. Ini sesuai selera saja, tapi biasanya kira-kira panjangnya bisa 40 atau 50 cm. Ya. Ini panjang segini saja. Oke. Nah, kita buat sebanyak lubang pada parasut. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 lubang. Oke, kita buat sebanyak 16. Caranya biar gampang. Ini kita buat dulu seperti ini, 1. Ya. Ini kan sudah ada 2 ya. 3. Kita tandai di sini. 4. 5. Jadi nanti panjangnya akan sama. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ya, terakhir 16. Nah, kalau sudah ini kita potong. Ya, ini kita pisahkan ya, yang masih terhubung. Nah, sudah terpotong semua. Kemudian baliknya juga. Ya, sudah. Nah, sekarang pada setiap tali ini kita ikatkan pada plastiknya. Ya. Seperti ini. Ini kita ikat. Kita masukkan. Nah, kita ikat pada bagian dekat plastik ini kira-kira panjang segini. Sisakan bagian sisanya ini dengan panjang ya. Nah, ini kita ikat seperti ini. 2 atau 3 kali supaya tidak lepas. Nah, ya cukup. Ya, semuanya ya. Kita ikat satu persatu. Ya, ini sudah terikat semua. Sekarang kita satukan talinya dengan cara seperti ini. Kita balik. Ya. Oke, jadi setelah seperti ini kita kuncupkan. Ya, talinya kita kumpulkan, satukan seperti ini. Dan ini kita ikat. Oke. Nah, ini pada ujungnya kita ikatkan pada pemberatnya. Ya, jadi seperti ini. Kita ikat. Nah, seperti ini. Lalu ikat yang kencang, jangan sampai talinya lepas. Ya. Parasut sudah jadi. Ya.
seperti ini jadinya. Ya, oke, sekarang waktunya untuk memainkan. Ya, kita main di luar ya anak-anak. Nah, cara memainkannya, pertama-tama sebelum kita lemparkan, ini kita lipat ya. Kita lipat seperti ini. Ya, ini batunya. Kita gulung ya seperti ini. Satu. Oke, selanjutnya setelah ini kita lempar. Nah, ini dia. Ya. Ya, nah seperti itu ya anak-anak. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.